Pemerintah Kabupaten Bandung lewatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan revitalisasi alun-alun Soreang Turta Cicalengka. Eta pangwangunan anu meakeun waraga 15 miliar teh dipiharep bisa ngaronjatkeun indeks kabagjaan masyarakat ngaliwatan mangpirang fasilitas pangrojong turta sarana umum sejena. Seperti Bapak ketahui, Pejumah isuk-isuk Bupati Bandung Dadang M. Nasir ngaresmikeun dua alun-alun sakaligus, nyaeta alun-alun Soreang jeung alun-alun Cicalengka di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Eta prak-prakan ngaresmikeun alun-alun teh mangrupa hasil tina revitalisasi alun-alun samemehna anu tembong keumeuh turta kudu dibebenah. Tapi kiwari satutas direvitalisasi, eta alun-alun teh tembong leuwih endah batan samemehna. Dinamprona jumlah waragat anu dikamalirkeun ku pamarentah pikeun eta revitalisasi alun-alun anu dua teh ngitih 15 miliar. Bupati Bandung Dadang M. Nasir nembrakeun eta alun-alun anu dua teh kiwari dieuyeuban ku mangpirang fasilitas umum jeung sarana olahraga ancogkeun masyarakat. Jaga pihakna bakal mayeng ngawangun alun-alun di sawatara kecamatan sejena di sakuliah Kabupaten Bandung. Tapi dina waktu anu moal lila deui mah pihakna bakal ngawangun taman di Jalak Harupat anu leuwih ngutamakeun kualitas keur sarana olahraga di si Jalak Harupat. Umum publik atau sama-sama publik, yaitu peresmian alun-alun Soreang dan alun-alun Cicalengka. Di dalam alun-alun Soreang dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan tempat jualan atau tempat kuliner. Demikian juga di Cicalengka, kalau di Cicalengka ada terminalnya, ada kulinernya dan ada beberapa pertokoan. Di samping itu ada dua lapangan, basket dan bola voli. Di sampingnya juga ada beberapa sarana olahraga yang menunjang fasilitas olahraga bagi masyarakat. Olahraga masyarakat dan masyarakat yang olahraga. Ini di ranah publik kita ciptakan dan berikutnya akan terus diciptakan alun-alun yang baru di tahun ini. Sajroning kitu, Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi ngeceskin, eta ketak memenah alun-alun minangka sarana umum pikeun masyarakat teh, dipiharep bisa ngaronjatkeun indeks kabagjaan masyarakat, sarta bisa jadi sarana umum, kaasup sarana olahraga anu sawatara fasilitasna, disayagakeun di eta alun-alun. Fungsikannya alun-alun gitu ya, jadi kebetulan kita lainnya sekarang, alhamdulillah lah sudah di bisa dimanfaatkan masyarakat. Nah, kita juga sudah mengharapkan masyarakat silakan aja dimanfaatkan. Tapi dengan resmi ini kan lebih enak. Mudah-mudahan sih bisa ini. Cuman tadi pesan-pesan tuh jaga kebersihan, jaga ini. Ya jangan boleh makan di sini, boleh tapi sama bawa lagi gitu. Tempat sampah tuh nggak akan cukup sampai kapanpun gitu ya di sini. Makanya kita budayakan untuk membawa sampah keluar dari area ini. Warga Kabupaten Bandung diperdisangkan salawasna ngajaga eta fasilitas publik ngaliwatan ketak henteu maricen runtah sagawayah turta henteu ngaruksak fasilitas sejena sangkan eta alun-alun kariksa salawasna. Rezitia Prasaja, Bandung TV.